isu kedekatan Fuji dan Asnawi kembali hangat jadi perhatian warganet. Banyak yang kini makin yakin Fuji dan sang pemain sepak bola timnas itu sudah menjalin kasih alias hubungan asmara. Hal itu mencuat gara-gara unggahan seorang netizen. Pemilik akun TikTok @oisina mengunggah ulang hasil pantauannya, yaitu berupa momen Fuji sedang membuat konten video sambil mengenakan sebuah hoodie berwarna hitam. Namun jika menelusuri lebih jauh, tampak hoodie yang sama juga pernah dikenakan Asnawi Mangkualam di beberapa foto. Akun tersebut lalu memotong adegan Fuji berjoget dan menimpanya dengan foto-foto Asnawi Mangkualam memakai hoodie dengan warna dan bordiran serupa. Alhasil, pemilik akun TikTok tersebut memanas-manasi warganet dengan meyakinkan bahwa hoodie tersebut merupakan barang yang sama. Beberapa netizen pun menanggapi video tersebut dengan reaksi yang berbeda-beda. Ada yang gemas, namun juga ada yang meyakini Asnawi Mangkualam sedang mengikuti jejak rekannya, Pratama Arhan, yang tak pernah go public dengan Aziza Salsa namun tahu-tahu menikah. Pratama dan Aziza juga kerap sama-sama mengenakan barang yang sama, yakni headphone sebelum hubungan mereka go public lalu menikah. Seorang warganet melontarkan komentar bernada gemas lantaran Fuji dan Asnawi tak kunjung go public. Dari komentar itu, kecurigaan netizen lainnya muncul. Mereka berpikir ada kemungkinan Fuji dan Asnawi sedang mengikuti jejak Pratama Arhan dan Aziza Salsa yang memprivasi hubungan asmaranya sebelum akhirnya menikah. Sampai yang wah gitu. Iya. Nama Fujianti Utami Putri alias Fuji masih menyedot perhatian warganet di media sosial, usai dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan pesepak bola Asnawi Mangkualam. Kedekatan adik Fadli Faisal dengan kapten masa pencarian W. Fuji duduk sebelahan sama Asnawi di pesawat, tulis warganet. Beda Fuji tulisannya sebelah kanan Nawi kiri, tandas lainnya. Sampai kapan sih hubungan kalian di private? Udah terbaper-baper aku sama kalian, tandas lainnya. Segala macam, tapi enggak, aku di sini enggak mau ngebahas tentang siapa pasangan aku sekarang, tapi di sini aku mau bahas tentang pasangan secara general ke kalian semua. Jadi dengerin ya. Bingung banget gitu loh, kenapa kalian semua pengen banget aku punya pasangan baru secara cepat-cepat. Karena menurut aku, cari pasangan itu harus cerdas dan enggak terburu-buru. Selain dari itu ya, menurut aku kita wajib banget punya wishlist. Kayak pengen punya pasangan kayak apa, biar nggak bentrok, biar kayak misalnya dari lifestyle, cara makan, makannya suka apa, hobi, jadi ada kriterianya gitu loh. Dan kalau aku ya, kriteria cowok menurut aku yang ideal tuh yang
baik, bisa bertanggung jawab, maco. Ya kalau ngomongin cowok maco tuh kayak gemes gitu gak sih? Kayak cowok-cowok motoran gitu. Aku tuh pengen banget gitu loh bisa jalan-jalan bareng cowok, pasangan sih ya pasangan. Ngiter-ngiterin Jakarta kayak jalanan kayak kita jalan yang jauh kayak kemana kayak. Karena menurut aku tuh kelihatan laki banget gitu loh. Gemes gak sih? Karena video ini udah terlalu panjang dan aku masih pengen bahas ini lebih panjang lagi. Aku bakal nge-spill dan cerita-cerita lagi di tanggal 12. Jadi kalian stay tune aja di Instagram aku bakal bahas ini lebih banyak lagi. Aku bakal spill. Dan buat kalian yang pengen nanya-nanya bisa banget ke kolom komentar. Jadi stay tune guys, love you. Halo, temenin aku yuk. Aku mau bikin Get Ready With Me. Jadi kalian tonton sampai habis. Jadi hari ini temanya aku mau pergi ke mall belanja. Karena Gala itu lagi seneng banget sama Avenger yang kayak Spider-Man. Tapi dia pengen beli apa yang dia belum punya. Sama coklat-coklatan yang tapi dalamnya ada karamel gitu. Karena hari ini nyantai banget, cuman belanja belanjaan Gala doang. Jadi aku mau klipin aja biar gak heboh-heboh banget. Aku mau hasilnya natural. Aku jadi ingat kemarin tuh aku sempat debat sama mama gara-gara aku nanya liptin ini terus mama gak mau spill. Sampai ngambek tau gak? Look at the colors. Tau banget. Gila, ada gak sih di sini tuh kayak yang suka pake liptin terus dia ngegumpal warnanya gak rata gitu terus bikin kering. Sorry guys, tapi gak perlu aku di liptin ini. Cakep banget warnanya. Jadi buat kalian yang bibir-bibirnya suka kering apalagi kalian suka pake liptin nih cobain ini. Kayaknya ini bagus banget guys, asli. Sih? Cakep banget kan? Bagus banget warnanya. Semenjak ada liptin ini, aku jadinya tuh pakai liptin setiap hari tanpa harus takut kering, menggumpal. Terus hasilnya natural banget ya sih kayak. Oke, ini makeup udah, rambut udah, baju udah, liptin juga udah. Saatnya pergi. By the way, kalau misalnya kalian nanya, ini apa? Ini produknya liptin Jura Lip Peptin. Bagus banget guys, parah, bagus banget. Aku gak peres, bener-bener aku pakai setiap hari. Kalau misalnya kalian mau beli ini, beli aja di e-commerce mereka. Ada di semua e-commerce kesayangan kalian. Namanya itu Jura Official, jadi langsung aja di check out ya. Nih, Lip Peptin Jura. Aku mau pergi dulu, bye-bye guys.